Bang, mari. Mari, Bu. Silakan. Kerjaan yang ikut. Biasa. Wes, cat. Ya, mau ngapain lu? Lu yang ngajak pemutar. Iya. Ayo, Bang, maju, Bang. Kalau ada mana? Sawer dong, sawer. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati. Kebutuhan masyarakat. Tak lupa saya mengucapkan selamat dan apresiasi saya sampaikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta Barat bersama anggotanya yang telah berupaya mengadakan kegiatan pagi ini. Semoga kegiatan ini juga dapat menjadi wadah kita untuk menjaga silaturahmi dan semakin mempererat rasa kekeluargaan sesama Tim Penggerak PKK di Provinsi DKI Jakarta. Baik, kepada para penerima kami persilakan. Dengan kebaikan tersebut, kami berharap menjadi masyarakat dan Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami, berkahilah keluarga keluarga kami, ya Allah, taraan terhadap mereka. Kerenikanlah kepada kami dalam bentuk kebaikan dan kebaktian mereka. Rabbil fir lana muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Thank you.
Kalau membawakan dua buah lagu yaitu Mas PKK dan Mas Kami. Dengan kebaikan tersebut, kami berharap menjadi masyarakat dan Allah ya Tuhan kami, berkahilah kami, berkahilah keluarga keluarga kami ya Allah, taraan terhadap mereka, kerenikanlah kepada kami dalam bentuk kebaikan dan kebaktian mereka. Rabbil fir lana muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dijelaskan dalam rangka apa, Pak? Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional dan Hari Kesatuan Gerakan PKK tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat. Secara nasional, kegiatan Harganas ini sudah dilakukan pada bulan Juli di Manado. Kemudian tingkat provinsi baik di DKI maupun Jakarta Barat melaksanakan di tiap masing-masing kota dan Jakarta Barat dilaksanakan pada hari ini 27 Agustus 2018. Pak, harapan kedepannya apa sih Pak terkait soal ini? Nah, makna dari kegiatan dari Keluarga Nasional ini untuk mengoptimalkan mengasuhkan tumbuh kembang anak melalui kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat, ada PKB, PKR, PKL. Kemudian untuk kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK ini untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui pengoptimalisasian 10 program pokok PKK. Dan pada kesempatan tadi disampaikan penghargaan kepada kader-kader yang telah memberikan jasa dalam masyarakat terkait dengan partisipasi dalam kesehatan, yaitu tertib administrasi dan PKB PAUD, artinya PKK, kemudian UP2K. Oke, dan tadi pada kesempatan terakhir mereka diberikan penghargaan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Mary Farhati, didampingi oleh Kepala Dinas UPAPP Provinsi DKI Jakarta. Oke Pak, makasih Pak. Tapi soal ini tanggapan Bapak seperti apa Pak? Pada dasarnya saya selaku tuan rumah sangat apresiatif sekali dengan kegiatan pada hari ini, karena jujur saja ini merupakan partisipasi dari kaum perempuan yang selama ini selalu di bawah laki-laki lah kira-kira seperti itu. Jadi kita mengapresiasi mereka dengan memberikan kegiatan-kegiatan berupa kegiatan yang mereka berprestasi di sana. Jadi 10 program PKK yang sudah diberikan penghargaan oleh dari Dinas PPAPP tadi merupakan penghargaan yang sebelumnya sudah dilakukan beberapa kegiatan, baik itu P2K dan lain-lain. Kira-kira itu, Pak. Kalau inovasinya sendiri menurut Bapak seperti apa, Pak, PKK di Kedoya Selatan? PKK Kedoya Selatan sampai saat ini, selama saya memimpin di sini, cukup kompak dan mereka sangat antusias sekali mengikuti kegiatan pada hari ini yang dilaksanakan di Kelurahan Kedoya Selatan. Terima kasih. Oke Pak. Datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi?